Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Apa kabar teman-teman onlineku dimanapun kalian berada? Semoga teman-teman sehat selalu, bahagia dan tetap bersyukur ya. Sebelum lanjut ke videonya, saya mau ucapkan terima kasih dulu buat yang sudah klik video ini. Semoga video saya bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Nah, tadi di awal video saya sudah perlihatkan saya punya satu buah jagung dan tahu. Nah, teman-teman, ikutin saya ya. Saya mau buat apa jagung dan tahu ini? Oke, pasti teman-teman sudah tahu karena tadi sudah baca pastinya di thumbnailnya ya. Oke, ini saya lagi bejek-bejek atau hancurin. Saya hancurin pakai tangan saja karena ini juga yang makan kan saya ya sama keluarga di rumah. Ini juga saya sudah cuci tangan saya, sudah bersih. Nah, saya lagi menghancurkan tahunya. Jangan sampai hancur betul ya, karena saat ditumis tahu akan semakin hancur. Jadi biar agak besar-besar sedikit. Kan ntar kalau ditumis kita oseng ke sana, oseng ke sini, nanti bakal hancur juga ya. Oke, ini mungkin menu sederhana sekali. Ya bukan mungkin, memang pastinya ya menu sederhana. Karena ini jagung saya beli tadi berapa ya? 2.500, tapi dia suruh bayarnya katanya bayar aja 2.000. Nah, terus tahu tadi juga 2.500. Ini menu ini harganya bahan bakunya itu Rp5.000. Jadi ini menunya menu simple, murah meriah ya. Oke, ini tahunya sudah selesai saya bejek-bejek ya. Sudah selesai dihancurin. Next, kita sisir dulu si jagungnya. Sambil saya iris-iris jagungnya, saya mau ucapkan terima kasih buat bunda-bunda dan teman-teman yang sudah support channel saya sampai dengan saat ini. Saya juga mau ucapkan terima kasih buat bunda-bunda dan teman-teman yang sudah selalu nonton-nonton video saya dan sudah selalu membagikan video saya ke komunitas teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan teman-teman dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, ini maaf ya, suara saya belum apa ya, belum normal karena sampai saat ini memang saya masih batuk dan flu. Tapi saya tetap bikin video karena saya tidak punya stok video ya. Jadi video ini saya tadi bikin atau saya ambil videonya itu siang sebelum Jumat ya, sebelum sholat Jumat. Dan ini saya langsung edit. Setelah itu saya upload. Nah, ini selanjutnya saya mau tumis-tumis dulu. Oke, saya mau perlihatkan bumbunya. Bumbunya itu cuma cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan daun salam. Juga nantinya ada kecap, terus saus tiram, dan minyak wijen ya. Itu minyak wijen opsional, itu saya sendiri yang pingin pakai minyak wijen. Nah, bumbunya itu cuma simple pakai banget ya. Dan semua bumbunya itu saya iris-iris. Jadi ini kalau kita tidak pingin cabai, kita skip saja cabai rawitnya, pakai saja cabai keritingnya. Nah, ini saya mau tumis dulu si bumbunya. Ini karena bumbunya sudah mau matang ya, saya masukkan kecap manis, saus tiram, dan juga minyak wijen. Dan kita aduk-aduk kembali. Setelah bercampur rata,
Baru deh masukkan jagungnya ya. Setelah jagungnya masuk, kita aduk-aduk sebentar. Karena jagung ini kan dia kalau dibanding tahu, jagungnya itu agak lama ya matangnya. Makanya saya tadi masukkan air sedikit, tapi kayaknya tidak kerekord dah. Nah, ini saya masukkan ladaku atau lada bubuk sama masako. Terus saya ada masukkan garam juga ya. Jadi itu kan terserah ya, terserah kita gimana banyaknya si bumbu tambahannya itu. Nah, ini saya sudah masukkan air ya, tapi tadi saya tidak record itu. Nah, ini sudah saya masukkan air kan tadi. Ini selanjutnya masukkan si tahunya. Nah, kalau tahu sudah masuk begini, kita harus aduk-aduk terus. Karena ini nantinya kita keringkan ya, jangan sampai ada airnya. Jadi kalau berair begitu kelihatan apa ya, benyek begitu ya. Jadi enggak enak kelihatannya, bukan orak-arik lagi ya. Oh iya, ini si jagung ini kalau misalnya kita punya termedan, wah enak lagi ya, kita campur dengan tahu, kita bikin orak-arik tahu termedan. Itu enak juga. Nah, ini saya aduk-aduk dulu karena airnya masih lumayan banyak ya. Jadi saya mau aduk-aduk sampai kering. Nah, ini sudah mau kering, airnya itu sudah kelihatan kan, sudah habis. Jadi menu ini memang simple banget. Kebetulan saya ini tidak merasakan bau-bauan ya sekarang, karena hidung saya tersumbat. Jadi saya tidak cium ini kalau pedes atau apa, cuman saya rasa garamnya itu pas ya. Lidah saya rasa garam, manisnya itu pas, cuman hidung saya karena tersumbat jadi susah mencium baunya. Nah, ini sudah selesai menu saya hari ini ya. Menunya simple banget ya. Nama menunya itu sebenarnya orek tahu dan jagung. Oke. Ini dia, nah hasilnya sudah saya pindahkan ke piring saji. Nah, jadi di video saya kali ini memang saya tidak terlalu banyak ngomong. Dan juga saya takut ya kalau saya ngomongnya itu terlalu menggebu-gebu, nanti saya batuk. Nah, sekian dulu ya video saya kali ini. Tetap sehat ya bunda-bunda. Terima kasih kunjungannya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.